orang yang mudah terasa, orang yang mudah tertrigger ni sebenarnya nothing wrong with you. Sebenarnya orang yang mudah terasa, mudah sedih, emotional lah. Ini adalah kelebihan anda di sebalik diri anda yang mudah terasa ni. Orang yang mudah terasa ni sebenarnya adalah orang yang sensitif. Itu adalah tanda hati anda tu lembut. Cuma anda nak belajar teknik ataupun cara untuk menguruskan kelembutan hati anda tu. Kalau tak, anda akan dipijak-pijak oleh orang. Ataupun anda tak sedar, anda teramplify negativity orang. Wanita memang macam tu lah. Wanita ni memang sensitif. Sebab apa? Memang Allah sengaja jadikan kita ni wanita sensitif. So kalau kita tak sensitif, macam mana kita nak jaga anak? Nak jaga anak, nak jaga lelaki, nak jaga rumah, nak jaga adik-beradik, nak jaga mak bapak, nak jaga segala macam lah. Nak jaga kucing, nak jaga hamster, nak jaga ikan. So wanita takkan boleh buat benda tu. Wanita takkan boleh multitasking. Wanita ni dia punya mind dia adalah multitasking. So kalau anda ni tak sensitif, macam mana anda nak menjalankan tugas sebagai sumber kasih sayang? Kita ni wanita, sebenarnya kita adalah pencipta kasih sayang. Allah pilih kita untuk menjadi pencipta sumber kasih sayang. Sebab itulah kita jadi orang yang sensitif. Perlu. Kalau anda tak sensitif, anda je ni tak tahu je. Tak boleh baca anak tu okey ke tak okey ke. Tak boleh rasa suami tu okey ke tak okey ke. Tak boleh tahu kucing ni sihat ke tak sihat ke. Hamster aku ni happy ke tak happy ni kan? Anda tak tahu kalau anda tak ada hati yang sensitif. Tapi masalah dia bila kita ada hati yang sensitif, tapi kita tak ada ilmu untuk mengurus kesensitifan tu. Jadi kita mudah tertrigger, mudah sentap. Sedangkan hati tu, Allah jadikan sensitif tu supaya cinta tu pun besar. Tapi sebab kita tak pandai mengurus emosi tu, menyebabkan cinta tu mengecut, tersimpan. Bila kita tertrigger, kita mudah react. Maksudnya, katalah kita dapati ada orang tipu kita, contoh. Kan? Ataupun ada orang kata kita. Kita cepat nak react. React tu, kita tak sempat nak tenang-tenang ni, kita terus marah orang tu. Kita balas balik. Itu namanya react. Ataupun, bila kita dapat tahu orang buat apa-apa, kita terus menangis. Oh, emotional. Macam nak apa, terus macam merasa macam nak meninggal. Ada orang dia fight balik. Cepat-cepat dia marah balik orang tu. Dia kata balik orang tu. Ataupun cepat-cepat dia balas lagi kat orang tu. Ada dua cara. Satu, membalas, fight. Satu, fly. Melarikan diri dengan menangis seorang diri. Ataupun pergi shopping kan. Bila stres je, pergi shopping. Bila stres je, makan kan. Ha, ada orang macam tu. Itu namanya tanda-tanda oversensitif. Ha, tapi sebenarnya nothing wrong dengan oversensitif ni. Yang menjadi masalah adalah bila kita tak tahu cara mengurus diri yang sensitif ni. Ha, sebab di sebalik sensitiviti anda ni, sensitiviti kita ni sebenarnya ada cinta yang sangat besar.